What's up, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hari ni saya terpanggil nak cuba makanan yang diwar-warkan dalam Twitter oleh owner dia sendiri. Dia menjual ada menu dia yang pelbagai, ramen cheese with chicken chop. Harga dia RM10. Ayam madu 6 pieces RM10. So 3 pieces pula RM6. Dan kalau nak beli nachos, nachos tu dijual dengan harga RM6. So kita nak tahulah juga bagaimana suasana hidangan tu, bagaimana sesuai ke dengan tekak saya ni. Sebenarnya saya dah insaf nak makan ramen. Sebab takut belanja jalan tu, masih member takut nak keluar duit. Naik pelamin kan? Sama kan yang sama-sama? Biro lah ini, dia ke tak? Abang dia semangat tunggulah. Nandos. Jadi, nak tak nak? Jom kita cuba makanan beliau. Lokasi yang dimaklumkan adalah Seksyen 9. Dan nanti saya bersama dengan kawan saya Bob, nama dia. Dia ni pun pakar dalam menelan segala makanan. Dan kita akan pass kat dia. Kalau saya tak mampu nak habiskan, so kita tengok pula. So dua orang hari ni kita akan memberikan komen. Kasih antam. Am! Rekod sebenarnya jual berjual ni, tapi tak apalah, it's okay lah. Kan diorang ni semoga berjaya sebab diorang ni boleh lepas SPM. Alright, so kita dah dapat apa yang kita nak. 3 pilihan menu. Nachos dan juga ramen dengan chicken pop dan juga ayam ramen. Ayam ramen ke ayam goreng? Ni ramen dengan tu apa benda tu, apa nama dia. Okay lah, aku pun tak ingat lah. So okay lah, nanti kita sertakan dalam apa gambar. Nachos, nachos. So itu nachos. Nachos yang taruh cheese. Dan yang ini 3 pieces ayam. Oh, cheese. Nampak tu. Mi ramen. Dah bagus je diorang ni. Ni lepas SPM Jadi selepas SPM turun niaga. Dan diorang sediakan delivery, tapi dekat-dekat lah, tak adalah jauh. So diorang taruh pidam apa ni, mi ramen ni sekali dengan cheese di atas ayam. Okay, so untuk bab-bab makan ni, eloklah saya serahkan kepada Bob untuk menilai dulu mi ramen. Dari segi bau ni menyelerakan. Ya. Bila mandi Bapak-bapak di sana yang kena kecam pula. Nachos cheese. Nachos ni okay lah sebab taruh cheese kan. Nachos ni pun beli je nanti. Saya tengok tak goreng pun. Dia setabur keluar daripada pack. Dia tabur dengan cheese. Ah, benda ni kau boleh makan sebab dia tak pedas sangat. Jadi dia takkan menyakitkan perut kau. Ya. Kau rasa pula. Perut tengah kosong. Boleh makan, jangan risau. Benda ni layan tak? Layan. Aku kalau rasa tak cukup sebekas Okay, faham. Portion dia puas hati. Nachos tu banyak. Dah. Layan. Ini pun boleh. Lahan dah. Cuma dia dah, kita dah lama dalam perjalanan. Jadi dah kerah. Kan ke ada kering? Kering. Tapi tak apa kita. Oh, macam mana aku nak makan? Kau makan macam mana? Nyah ya, hantam. Oh, ini kalau tengok wayang ke, layan TV ke, layan awet ke sedap. Makan. Yang awet Nah, mana tu ada viewer nak main suap-suap dengan girlfriend dia. Kan? Kau pembohong ya? Pedas kau duk. Mana ada pedas? Itulah. Aku ni dah lagi 9. Oh, iyalah.
yang sale lah. So tercabar bonai. Oh, okay, cover dia ayam lah. Lembak yang paling banyak cik saya. Biar dia tak pakai. Dah aku tengah pedah. Kurang lembak dulu aku. Puas hati lah, puas hati. Not bad, sedap. Walaupun pedah, sebab tu kata, aku dah taubat sebenarnya nak makan mie ramen ni. Tapi, layan lah, puas hati. Aku rasa macam tak nampak sugar sekarang. Sebab ada air. Hati lu tidak kering tadi. So, bolehlah kita cuba ayam. Sebab aku nak lenggakan pedas. Ayam ni? Ayam ni lagi pedas tu. Ya ke? Serius lah, dia balut dengan ni empat. Oh, sos Korea. Tak apa lah, makan lah. Stila kan? Tak ada. Ayam madu. Ah, ayam madu tak apa. Ni style macam penjahat kan? Kalau ikut. Wah, apa selera kau tak ada tinggal untuk aku ke? Sebab kan dia makan seorang benda tu, tak apa aku makan lah kepek ni. Mengacau sini, aku nangis lah aku makan seorang. Cuma pada siapa yang nak beli tu, dia sarankan sangat lah. Sebab ya, kita sokong kita punya remaja cari duit. Betul. Cari rezeki. Dia boleh katakan positive thinking lah. Selepas sekolah, habis SPM, tu sebab dia ke sementara tunggu result. Lokasi dia pun baik. Sebab dia area ni, dia pejabat Risda Selangor dan juga Shell. Berhampiran pula dengan depan dia, Bank Rakyat. So, cubalah. Dan dia sebenarnya sesuai dan berpatutan lah bagi kita eh. Betul. Dan untuk delivery saya rasa pasal saya sekitar tu, sebab dia dekat dengan masjid masjid biru atau masjid negeri, Plaza Masalam, SACC Mall, Hotel Chochode, area city. Maksudnya dekat PKNS ni, kompleks PKNS, CC Mall dia tadi, Siri, Tasik. So, waktu operasi daripada pukul 12 sampai pukul 6.30. Jadi kalau nak dating pukul 5.30 kat Tasik tu boleh order delivery. Jadi ketagih dah makan ayam madu ni, sedap eh? Sedap. Tengok dia makan dua. Sebab dia tak berikan racos ni. Oh, dia ada tiga je benda. Ha, aku makan satu. Dah apa aku tinggal untuk kau. Nanti kau nangis pula tak. Makan. Okay. Apa eh? Makan. Sebab kita faham selera orang dia. Tu je kisah kami. Dan bagi saya, pendapat saya amat dan menarik, sedap, pandai diorang masak dan sesuai untuk semua. Cuma ramen ni, siapa yang jenis pedas, janganlah. Kau kata tu, boleh cuba tapi pastikan ada orang sebelah yang boleh habiskan je. Takut tak tahan nak habiskan. Takkan nanti tak pasal-pasal pula masuk hospital tu gambar kan. Nak senang? Saya sakit appendix. Nak senang? Ajak aku. Roger-roger. Ya. Bob, apa pandangan? Pandangan okay so far. Setakat ni berpuas hati lah dengan makanan ni. Ayam ni pun rasa manisnya jadi ketagih makan ayam ni. Yes. Dan jangan risau sebab air pun diorang pun ada jual. Lemon dia tu sedap. Air limau. Lemon dengan Milo dia. Lemon Milo. Dan juga susu coklat Farm Fresh pun ada jual. Okay. So, tu saja. Dia pun dah sedap makan ayam. Saya pun nak terpaksa habiskan ramen ni. Baik membazir dengan nachos kita. Dan saya rasa nachos tu pun campur rambi ramen pun okey kot. Okay. So, tu saja review saya. Kalau anda ada apa-apa cadangan, anda boleh kongsikan melalui laman sosial saya di Facebook, Twitter dan juga Instagram juga. Jangan lupa untuk anda langgan channel YouTube saya. Saya Amirul Syafiq dan terima kasih kepada Bob sebab join untuk video vlog saya untuk kali ini.
Dan kita akan jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jangan lupa kontak Bob.